Bagi anak-anak. Pagi, Bu. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Silakan buka halaman 109 ya. Iya, Bu. Oke, langsung aja ya. Jadi, pertukaran gas di dalam paru-paru terjadi secara... Oke, cukup pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas individu kalian yang ada di buku ini ya. Iya, Bu. Sa, boleh nanya nggak, ini yang nomor 3 kayak gimana sih maksudnya? Jadi nomor 3 itu kan soalnya... Nah, jadi gitu. Oh gitu, ya udah makasih ya, Sa. Iya. Sa, mau nanya matematika yang kemarin dong? Boleh, yang mana? Jadi, ini kan dikali 100 ya. Oh gitu, makasih ya, Sa. Iya. Ibu cukupkan untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau kemana? Bisa, aku mau pulang dulu, ada urusan. Iya, Sa, aku juga gak bisa. Aku juga gak bisa, Sa, maaf ya. Tapi kan ini tugas kelompok, kok kalian gitu? Selalu bisa bantu mereka, terus yang bantu aku siapa ya? Salsa, kamu belum pulang jam segini? Ibu, aku lagi ngerjain tugas yang barusan ibu kasih. Loh, itu bukannya tugas kelompok. Kemana yang lainnya? Katanya mereka lagi ada urusan, Bu. Oh, ya udah. Ibu pergi dulu ya. Kamu jangan sore-sore pulangnya. Iya, Bu. Punya kelompok kita ada di Salsa. Anak
anak, kemarin ibu lihat Salsa, dia ngerjain tugas kelompoknya sendirian. Kenapa kalian gak ngebantuin? Anak-anak, tugas kelompok ini mengajarkan kita untuk saling membantu. Jadi kalian jangan egois ya. Iya, Bu. Sa, kamu udah sembuh? Alhamdulillah, aku udah sehat kok. Sa, maafin kita ya. Kita terlalu egois. Kita menyepelekan tugas kelompok itu. Dan akhirnya kamu kesusahan sendiri. Iya, gak apa-apa kok. Tapi ini tugasnya belum selesai semua. Oh ya udah, kalau gitu kita kerjain bareng-bareng aja yuk.